Okay, jadi si blok mesinnya udah sampai proses hanblas, dan sekarang karena si mesinnya tadinya udah oversize 100, sekarang mau di overboss jadi 0 lagi, jadi original grain. Nanti untuk lebih jelasnya kita tanya-tanya aja ya ke pemain overbossnya, Mr. Agung Borap dari TWT Racing. Ya, operator overboss. Jadi istilahnya overboss naon gung, lamun misalnya ya kan seher posisi nggak 100 ya. Hayang nol di original naon istilahnya? Overboss. Overboss. Jadi tete kumaha sih loba? Urang kita ngerti. Jadi kalau overboss udah pakai operasi 100. Pengen sana lagi. Udah kita dijelin pakai linernya. Berarti linernya ukuran sama eta? Luarnya 55, dalam 49. Lamun original grain sabra eta piston? Piston 50. 50. Iya. Aremun lamun oversize 100 sabra? 51. Anjing saeutik padahal banyak. Tapi jadi gede. Jadi gede. Ya. Jadi tapi iya gampang berarti nyacak Agung Bar upmanya. Jadi semudah membalikan lapak tangan. Anjing. Oke, oke. Orang buktikan banyak semudah membelakangkan telapak tangan. Oke, gaspol. Oke, Bray. Di pagi ini saya udah di TWT Racing hiji 23%. Jadi banyak PR-na nuka hiji ieu ya. Bikin naon sih gung, ngarana naon gung? Bos busi. Bos iya ya, drat busina geus gede nya. Bos busina gede. Kita di balikin lagi ke standar. Balikin lagi ke standar bisa ya? Bisa banget. Bisa dong. Naon sih itu bisa. Kita ukuran ieu na gung? Naonna sih namana istilahnya? Liner. Luar 55 dalam 49. Luar 55 dalam 49. Itu standar grain. Tapi ingke di quarter deui jadi 50. 50 soalnya piston standar grain 50. Kita biasanya mun drat jadi gede gitu kunaon gung? Selebra, jadi masang teh mukana terus keur panas. Oh, jadi ulah muka busi keur panas. Oh, jadi si dratna selek terus jadi ditap deui di gedean ya? Oh, enggak usah lah, kami mah cinta yang standar-standar. Cewek juga pengen yang standar kan? Enak.